Okay, hello, kawan semua, kembali lagi bersama gue Riga Budi. Kita bakal pakai Lyra Crystal hari ini di land ya mainnya ya. Dan ini gue main sama Pak Jat dan juga Tere ya. Ini Enochian itu si Tere, si Ayunov. Dia itu admin dari OA-nya Equinox Shadow. Walaupun OA Equinox Shadow belum pernah gue promote ya Pak ya. Oke, gue promote deh sekarang dikit-dikit. Oke, jadi yang mau nge-add OA-nya nanti gue taruh aja di deskripsi video. Sebenarnya selalu gue taruh sih, cuman gak pernah gue omongin di video gue juga sebenarnya. Oke, gue belum pernah, udah lama banget sih nggak main sama Tere dan juga Pak Jat ya. Jadi gue nggak terlalu tahu rotasinya di sini. Apakah mau ke bawah atau gue langsung ke lane? Oke, gue langsung ke lane aja kali ya. Gue ke bawah dulu. Oke, gue ke bawah dulu. Langsung. Oke, gue sedikit nggak terlalu ngerti ya. Soalnya cara mainnya ini VGL Pak Jat. Sebenernya gue udah malas juga Pak recording sama Pak Jat tuh. Karena dia VGL ya Pak ya. Malas Pak gue recordingnya Pak. Susah pasti ini musuhnya gitu ya. Gue kira dia bakal nge-push gue ya. Tapi ini Lyra ini tipe pusher ya. Hero tipe nge-push gitu lah setau gue sih. Hero tipe nge-push gitu, jadi gue pikir kita harus sedikit nge-push ya. Gue gak terlalu ngerti sebenernya. Terlalu gue fokus sama farming gue. Ah, fuck boy, jelek banget LH gue, men. Oke, okay. Hah, sumpah Pak, gue rada pusing gitu Pak ya lihat Lyra, pakai Lyra tuh. Apa kalau jadi Romer mah simpel ya kan, tapi kalau jadi Crystal tuh ribet. Cuman emang ada yang ngomong juga, Bang, Lyra Crystal, apalagi ada yang minta pin WP lagi apa ya. Itu yang paling gak gua paham tuh, pin WP itu. Anjay, suruh jadi pin WP, gimana ceritanya gue ya? Jadi pin WP, Pak. Suruh trolling build lagi. Ah, ini gak ada tulisan enemy missing in action sih ya. Gue harus turun ke bawah. Kayaknya gue harus turun ke bawah, Pak. Sini. Balik. Udah lah, biar aja ya. Ini kepus banget saya towernya ya. Oh, shit boy. Hampir mati tadi si siapa tadi? Tere ya? Gue kebalik. Udah lama gue gak main sama Tere sama Pak Jet ya. Kangen juga sih gue main sama Tere sama Pak Jet nih. Serius. Cuman jago-jago mereka Pak. Gue sedikit pusing mainnya. Ah, ini dua kali nembaknya si kampret ini ya. Jadi gue harus sedikit atur-atur nembaknya gimana gitu biar enak. Tuh kan, kampretos. Jelek banget CS-nya. Ribet ya, ribet banget sih gue. Ntar lu bro, gue lagi kebakar sakit. Oke, okay. Dan gue punya potion, gue lupa. Kampretos. Lalu, sumpah, gue bingung gitu Pak. Oke, dibakar lagi. Kok musuhnya berani banget lawan gue ya? Mungkin karena gue sekarat, dia pikir dia bisa ngebunuh gue. Padahal gue punya heal. Walaupun mana gue habis, ya kan? Tapi gue udah pikirin matang-matang. Kapan gue harus ngeluarin skillnya gitu ya? Okay, si kampret ngedeketin gua. Gak kena, oh kena. Taruh. Sumpah, LH, jaga LH-nya susah banget ya. Sumpah, gua gak bohong, jaga LH-nya susah banget. Tahan dulu. Sumpah, Pak, jaga LH-nya ribet banget. Gak segampang kayak hero-hero kayak Ringo gitu ya. Udah, gue balik dulu deh. Gue balik dulu ya. Fuck boy. Gue belum balik, men. Gue belum balik. Gue kena push lagi ya. Fuck boy. No, don't kill me. Please. Ya, kepencet. Gue belum balik-balik ini, Pak. Sumpah,
Ribet banget mau pulang tuh, ribet banget dah rasanya. Soalnya kepus mulu gue. Terusnya gue ngepus. Gue balik dulu deh. Oke, gue balik dulu deh. Udah ya, gue balik dulu ya. Tadi mau balik digagalin sama si kampret. Oke, gue harus balik pak. Emang harus balik dulu nih. Oke, gue bawa ini, cepet-cepet bawa ini. Ya, yeah. Oke, yang penting ini dulu ya, yang dibawa ya. Soalnya gak enak banget pak, gak ada boots ya. Cepet-cepet bawa boots deh. Aduh, jelek banget CS gue ya. Serius, jelek banget CS gue. Beda sama video-video yang lain gitu pak, kayaknya pak. Bagus, lebih better. Ini paling parah. Waduh, liatin men. Ngepush nih mereka. Oh, gua tunggu di sini. Takutnya mereka ngepush dari bawah ya. Takutnya mereka ngepush dari bawah, gua ngeri aja gitu. Ya kan? Bakar lagi anjay. Emangnya gua nasi goreng. Bakarnya terus, terus lu bakar. Terus lu bakar anak-anak gua. Hah? Kampret. Oke. Gua harus manfaatin skill satu gua dengan tepat ya. No. 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 Sini lo. Sini lo kampret. Ah. Kampretos. Gua ngeri ada di sini. Musuhnya. No. Oke. Kita pasang bom situ doang ternyata. Gua mau ke bawah. Ambil dulu broken meat ya kayaknya ya. Ambil dulu broken meat, Pak. Wow, shit boy. Oh, no. Kampret. No way. Sini lo. Oh, oke. Okay. Gua harus balik dulu. Oke, gue dapat bonus barrier ya. Wah, gak ada men. Gue balik dulu deh. Jalan aja deh, gue balik aja takut ya. Kebakar lagi gue mati ya. Aduh. Lama banget gue gak pakai Lyra ini ya. So, gue harus bawa defense buat lawan si itu kayaknya pak. Defense-nya weapon kayaknya. Iya betul, defense weapon ini penting banget kayaknya pak. Bentar, gue beli dulu. Ini kagok. Cukup. Nah itu ya. Dan gue belum beli energi ya, energi battery. Seharusnya gue beli energi battery, cuman belum beli karena habis. Tapi gak apa-apa, kita putar-putar aja rotasinya. Shit anjay. Betul-betul kampret banget dah. Oke. Mereka di mana anjay? Gue ngeri sumpah. Sumpah, pak ngeri juga gitu pak. Soalnya tiba-tiba loncat mulu gitu ya kan. Harus cepat-cepat dipasangin skill 2 kayaknya. Dan gue nggak pernah pakai Lyra juga ini. Sebenarnya maksain banget pakai Lyra lagi ya. Di rom aja gue nggak pernah pakai Lyra ya pak ya. Sini anjay, kampret, hah? Sini lo. Dia juga sama, dia nge-heal juga sama ya. Dia juga combo juga nih Rona sama si ada Gio ya, Rona ada Gio gitu kombonya ya. Halo. Tahan dulu ya. Harus dikit tahan-tahan nih. Tahan dulu. Open war juga harus tepat gitu ya kayaknya ya. Kita salah open war dikit kita yang mati gitu ya. Aduh, gua mau beli dulu energi baterai sebenernya disini.
Hah, bakar mulu ya. Kampret emang tuh orang. Main kembang api mulu gitu. Ah, kampret, kampret. Lu main kembang api mulu, dasar. Dibakar pasti. Yakin gua. Oh, kagak. Kagak, ternyata gua bohong. Gak kena ya. Gak kena. Kabur langsung. Oke. Okay. Dia mau ngebokong kita, men. Waduh. Ah. Dia ngeheal. No. Ah. Dia loncat juga ke ulti gua. Shit. Oke, enggak apa-apa. Gua udah harus beli defense di sini ya, dan gua sebelum beli defense beli dulu battery kayaknya ya, beli dulu battery. Gua sedikit bingung sumpah sama buildnya ya, Lyra. Lyra kristal ini gua sedikit bingung sebenarnya sama buildnya. Tapi enggak apa-apa deh. Oke, ini aja dulu. Sementara men. Armor ya nanti armor. Iya. Oke. Bisa tenang ya. Cuman sumpah sulit juga men. Dia latin ya. Tadi dia enggak bawa defense ya si musuhnya ya. Siapa tuh namanya? Si si Ronanya enggak body fan ya karena dia belum saat nih gue pakai ini sebenarnya. Kecepatan pakai skill satunya tadi kelihatan banget. Oke. Okay. Cepet banget ya langsung pakai Vanguard ya anjay. Gila men gimana gue mau ngepush gitu ya. Dia langsung pakai Vanguard ya kan. Udah gitu sih ada Gionya nge-heal terus gitu ya kan. Ah, ribet juga nih, sumpah. Mundur, kita ditawar aja. Satu hit lagi tuh, men. Satu hit lagi tuh, men. Oke, dapat. Hah. Ah, fokus banget gua. Anjay. Cepet banget dia, men. Oke. Ambil itu deh, gua ambil ini deh. Sayang Pak gua push tower lu ya. Ah. Fuck man. Ah. Sumpah ini Lyra kristal ini gue bingung banget makainya ya. Parah asli gue bingung. Soalnya kalau gue biasanya Lyra itu roamer gitu. Jadi kristal jadi ribet bingung juga gitu ya. Sumpah. Damage gue aja enggak terlalu sakit ya di sini ya. Anjay dia ngapain? Musuhnya diem terus. Ah, fuck man. Gue kira dia bela-bela ke bawah ternyata kagak ya. Ah, dia ngehil lagi anjay. Aduh, enggak bisa ini. Kalau nanya ke situ? No. No. Nice, baby. Gila Pak Jet ya. No! One hit. No! Shit boy. One hit, ah parah ya. One hit parah men, sumpah. Parah ya one hit ya. Ah kesel banget dah. Oke, gak apa-apa deh. Tower, fokus tower dulu. Ah, sumpah gue ini banyak kesalahan banget. Tabain aja towernya, bodo amat. Nom baby. Parah Pak Jet keren banget men. Maju. Ah agak. Gue kira bakal maju ya. Sorry. Anjay sakit banget men. Gila gak nyangka gue bakal sakit itu damage nya. Aduh. Gue belum beli apa-apa lagi ya.
what the fuck am I doing? Salah gue itu banyak banget salah gue. Oke. Sumpah ini susah banget ya, Lera cepet ternyata. Gak segampang yang gue kira ya. Aduh, gue soalnya ini udah gak, udah banget gak pakai Lera dan gue pakai Lera sekarang gitu ya. Gue pakai Lera tapi ternyata udah masih mending tapi ya gak terlalu. Sorry salah pencet. Aduh, salah pencet gue sumpah itu. Kampreto. Udah mati semua langsung. Oke. Sama-sama hancur tower kita ya sekarang ya. Bentar gue pegel. Kampret emang. Gue udah beli broken meat di sini. Tinggal beli apa lagi ya? Gue nggak tahu juga sumpah buildnya harus gue bawa nih. Yuk. Nggak tahu apa lagi harus gue bawa ya sekarang ya. Sebentar. Mungkin gue harus bawa shatter glass kali ya. Mati dia. Nice. Oh my god, Pak Jat, no. Ini kemana ini? Ya? Yeah. Miskomunikasi baby. Shit, miskomunikasi ya. Oke. Pakjet pulang. Miskomunikasi tadi ya. Kocak anjay. Oke, enggak apa-apa deh. Bingung gua sumpah habisnya ini sumpah Lera ini gua bingung. Masa buildnya gitu, building itemnya gue masih sedikit pusing. Masih gak gue paham serius. Tapi udah mulai ngerti lah ya. Udah mulai ngerti building item sama ininya ya, apa sih namanya tuh, building item sama sama cara makainya juga gue masih lupa-lupa ingat itu pak. Soalnya terakhir gue pakai layar kristal kapan gitu ya, Zaman kapan gitu, aduh udah lama banget itu. Coba lihat video gue deh. Kayaknya apa belum ya, belum pernah layar kristal ya. Kalau layar ROM udah sering banget gue record ya. Tapi kalau layar kristal kayaknya belum pernah. Cepet banget gue pakai skill gue ya. No. Anjay, tabrakin dah. Oh, shit boy. Ribet ya, lincah. Harus lincah banget Lera tuh kayaknya ya. Kenapa nggak kena men? Kenapa nggak kena ya? Shit. Oke. Sorry, apakah kita langsung crack-an aja ya di sini barang-barang kali ya? Kalau gue nge-push soalnya 10 detik men. Kayaknya nggak sempat takutnya ya, 10 detik. 10 detik takutnya nggak sempat. What the fuck men, kenapa gue yang jadi korban? Kenapa yang gue jadi korban? No. Jangan jadi gue jadi korban, no. Oke. Kenapa gue jadi korban lagi anjay? Sakit, perih woy. Kenapa gue jadi korban? Gue kagak tahu apa-apa. Oke, dapat. Mati lo kampret. Sini lo. No. Oke. Gak kena. Gue mau ngejebak dia ya. Oke, men, dapat ya. Aduh, tibet juga sumpah main sama Pak Jet ya. Soalnya musuhnya pasti jago-jago juga ini pak. Musuhnya juga jago juga. Dan gue masih
kampretos banget pakai Lyra kristalnya ya. Ya tapi lumayan lah, nggak terlalu sedih. Oke. Mau tarik sama Pakja tadi ya niatnya ya. Jadi pas mereka maju, tarik gitu men. Gimana Pakjat? Gue ikutin Pakjat aja deh. Sakit? Oh, no. Gue di Ahmad Tower. Nih si kampret, Pak. Nih si kampret, Pak. Ah, healnya. Sorry. Ah, sorry. Gue lupa pakai skill 3 gue tadi. Salah lagi gue. What the fuck am I doing? Salah ya. Ini kalau misalnya tartanya, gue kasih tartanya ke diri gue nih. Oke, nggak apa-apa. Tadi salah gue banget. Gue nggak bisa masuk ke ininya. Nggak bisa masuk ke wallnya ya. Kampret emang. Salah gue banget tadi tuh ya. Bentar, gue mungkin perlu body defense kristal di sini kali. Gak usah sih. Gak usah gue jaga jarak. Sebenarnya gue aman banget di sini ya. Gue fokus sama damage aja. Tapi gue bingung beli apa lagi ya. Kayaknya mungkin gue harus bawa Stormguard Banner gitu pak. Gue bingung sumpah. Frostburn, Eve of Harvest. No. Buildnya apa ya pak? Gue nggak tahu ini buildnya si Lyra ini ya. Frostburn mungkin. Frostburn, Eve of Harvest kayaknya nggak bagus ya. Ntar deh gue coba beli Frostburn aja. Gue mau beli ternyata mereka bawa defense semua pak. So far gue bagus juga tuh kayaknya bawa. Ide bagus juga kalau misalnya gue bawa apa tuh namanya tuh? Kalau misalnya gue bawa Stormguard Banner, bawa Stormcrown ya, mungkin bakalan jadi ide yang bagus juga. Lalu, salah pencet. Gue nggak lihat dari teman gue sekarang. Kampret. Parah ya. Thank you. Parah. Pakjat. Ah, parah men. Dapat tapi gue enggak enak sama teman gue tadi. Mati ya, enggak sempet ya. Aduh, kampretos. Langsung. Langsung dah menangin dah. 23 detik langsung menangin aja lah. Kampret. Mudah gak sih? Oke. Sendirian gue men. Ini match paling kocak ya. Aduh. Match paling kocak sih ini. All GG. Aduh, gue bener-bener banyak kesalahan banget sini tadi ya. Gue merasa di sini banyak kesalahan ya. Tapi untungnya kita bisa menang dari match ini ya. Ini adalah build gue. Gue kayaknya sini sebenarnya belinya enaknya sih Stormguard Banner alias Stormcrown ya kayaknya ya. Soalnya kenapa? Karena dia udah pada bawain Aegis semua pak. Kan utur damage tuh kalau gue bawa Stormcrown ya. Mungkin gue kalau bawa Stormcrown bakal lebih sakit. Tapi ini pun sebenarnya udah enak sih. Udah lumayan ya. Udah ini buildnya udah lumayan enak. Musuh juga sama, ini musuh juga dia nggak combo ya sama si ada Gio Rona, dia nggak combo nih musuhnya ya. Jadi bener-bener keren juga musuhnya ini. Kita kasih tepuk tangan. Tepuk tangan ya pak ya. Mereka pada denger gak nih, nggak tahu nih. Pokoknya respect bro, respect your enemies. Gue nggak pernah bilang musuh gue cupu ya. Pokoknya gue so respect musuh-musuh gue. Dan ya tadi gue kesel banget tau sumpah bawainya pak tadi ya. Di awal-awal match gue banyak banget salah kayaknya. Tapi di late game gue udah lumayan bagus tadi ya. Oke deh, gak apa-apa deh. Ini terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah nonton video gue. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel gue. Thanks banget buat Pakjat, Enochian, dan semua musuh gue. Thanks banget buat penonton. Thanks banget buat semuanya. See you next time.